Yo, what's up teman-teman? Balik lagi di game OP Ultimate Battle atau OPBW versi light. Di minggu kali ini ada update hero baru, yaitu Zoro Onigashima. Ini dia. Dan rencana kali ini tuh gue pengen dapetin Zoro Onigashima di event terbaru Halloween Carnival. Ini salah satu event yang paling ditunggu-tunggu untuk para free player, karena paling ramah dan paling mudah untuk dapetin karakter UR. Tapi syaratnya, kita harus ngumpulin dulu diamond minimal 16.200. Di sini udah terkumpul 17.200 diamond, kira-kira bisa apa enggak nih ya? Hari ini gue dapetin Zoro Onigashima. Sekarang kita coba lihat dulu skill-skillnya. The more damage received, the higher the damage dealt. Wah, semakin dia tersakiti, semakin besar juga damage yang bakal dihasilkan. Emang sad boy. Skill pertama, Dragon Damnation. Onigashima Zoro's auto skill, attack all enemies. Jadi serangannya untuk semua musuh. When in battle, increase rank of all crewmates. Dia meningkatkan rank untuk semua teman ketika ada di arena battle. Kemudian ultimate-nya, Deadman's Game. Onigashima Zoro's ultimate skill, attack untuk semua musuh. When ultimate skill is used, ketika ultimate-nya itu digunakan, gain a damage pool. Damage pool artinya apa ya? To store the ultimate skill damage received. When in battle, using ultimate skill will deal all the damage in the damage pool as true damage share on all enemies. Gua agak bingung dengan pengertian dari skill ultimate Enma Zoro ini, tapi setelah gua artikan, ketika ultimate skill digunakan, dia bakal mendapatkan kumpulan damage untuk menyimpan damage skill ultimate yang diterima. Oh, ini sesuai dengan keterangan yang di positions ya. The more damage received, the higher the damage dealt. Saat dalam pertarungan, penggunaan ultimate skill akan menyebabkan semua damage yang dikumpulkan menjadi true damage dan di-share untuk semua musuh. Kalau nggak lihat skill ultimate-nya langsung, kita nggak bakalan tahu ya. Oke, nanti kita coba lihat. Lanjut untuk skill pasif, Nine Sword Style. When having a damage pool, ultimate skill damage received by other crewmates will be stored in your damage pool. Oh, berarti dia juga menampung damage yang diterima temannya kah? Saat memiliki kumpulan damage, damage skill ultimate yang diterima rekan kru lainnya akan disimpan menjadi kumpulan damage Anda. Wah, berarti ini keren dong. Kemudian Asura. Ini skill awaken. You can spend the damage store in your damage pool to take one deadly attack, effective 2 times per battle. Kamu dapat menggunakan damage yang tersimpan di kumpulan damage untuk melakukan satu serangan yang mematikan, efektif 2 kali selama per battle. Mendingan kita coba tes aja dulu ya. Di bagian guide, Onigashima Zoro. Attack all enemies, each dealing damage 330% attack, when in battle increase rank. Coba langsung enter guide. Wah, keren cok, asli. Itukah ultimate-nya? Kita tungguin rank-nya lagi. Deadman's Game. Gak ada efek apapun ya. Soalnya gak ngelihat buff ataupun efek-efek yang lainnya juga. Mendingan sekarang kita coba menyelesaikan semua misi yang ada dulu. Yang bisa kita selesaikan, Holiday Challenge. Awaken crewmates 2 kali. Tadi gue udah awaken ya. Ini gampang aja sih cara untuk awaken. Pilih hero-hero A aja untuk di awaken biar lebih mudah. Kemudian untuk challenge 10 kali in Pirate Arena, gue udah melakukan 5 kali. Tinggal 5 kali lagi. Upgrade 2 gear jadi bintang 6. Kayaknya gue nggak bisa nih untuk saat ini ya. Masih kekurangan gear.
juga gain 2 6 star crewmate. Ini juga nggak bakal bisa sih. Maksudnya belum ada duplikat. Kita cari yang bisa aja. Yang paling atas tadi selesaikan battle arena 5 kali lagi. Oke, itu udah selesai. Kemudian kita coba cek di bagian gear. Apakah ada gear yang bisa kita upgrade? Yang bintang 5 terutama. Coba kita hitung dulu ya. Misal nih perkiraan 1, 2, 3, 4, 5. Udah dapetin 1. Kemudian 1, 2, 3, 4. Wah, kurang 2 lagi. Kurang 2 gear bintang 5. Jadi kemungkinan untuk yang upgrade gear jadi bintang 6 itu nggak bakal bisa dilakukan. Satu lagi upgrade. Nah, upgrade ke bintang 6 ya. Coba satu. Waduh, kayaknya nggak bisa juga nih. Ya udah kalau gitu mah cari yang gampang-gampang aja. Yang bisa dilakukan. Nge-spend diamond sampai 15.000. Biasanya gua belikan pertama pack yang C ini sebanyak 2 kali. Udah nge-spend berapa diamond? 8.000. Terakhir di 15.000 ya. Diamond kita masih tersisa 4.000 lagi. Nah, ini udah bisa ambil 1.000. Oh, berarti udah bisa ambil 2 biji ya. Kita coba ambil dulu. Tinggal 600 labu lagi nih. Halloween pumpkin. Karena ini nggak bisa ya. Karena ini nggak bisa. 13.000 berarti kurang 2.000 lagi. Kita ke bagian holiday supplies. Kurang 600. Di misi tuh 200. Berarti kurang 400 lagi. Kita ambil 400 teman-teman. Tapi harus menghabiskan diamond berapa? 2.000 ya. Halloween pumpkin. Coba ambil yang 10-10 ini aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kurang 200 lagi. Ini apa ini ya? Coba ini aja deh. Nah, udah selesai. Dapat 200 labu. Anjir, masih kurang, cok. 320. Gue pikir udah hampir gitu ya. Ternyata masih kurang sekitar 280 lagi. Diamond gua kira-kira nyampe nggak ya? Nah, barusan gua dapetin hadiah di bagian event total spending. Ini beruntung banget karena kalau cuma ngebeli doang di bagian holiday supplies, 2100 nggak bakal dapetin pumpkin sebanyak 280 kecuali kita nungguin sampai hari terakhir ya. Karena gue bikin videonya hari ini, jadi hari ini harus dapat teman-teman. Untung aja tadi kan di bagian total spending itu dapetin gear-gear seperti ini. Jadi kita bisa selesaikan gear bintang 6 sebanyak 2 biji. Ke bagian gear dulu. Coba ya, kita upgrade. Nah, beruntung banget sih asli cok. Hoki. Resist 20%, kita coba cari dulu apakah ini sama semuanya. Oh iya, sama semuanya. Upgrade dulu. Harusnya bisa sih. Wait.
Gua takutnya nanti keburu-buru malahan gagal, cok. Wagapat mah. Semoga aja dapet 2 bintang 5 lagi. Tuh, astaga nggak dapet kah? Cuma sebiji doang. Coba ya. Tuh, 2, 3, 4, 5. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dapet sih. Langsung aja kita upgrade ya. Satu. Nice. Ini mana bagus sama yang ini? Sebentar ya. Sabar dulu, sabar dulu. HP 21%. Resist 20%. Critical damage. Wah, ini untuk DPS. Kita upgrade ini aja untuk DPS. 1, 2, 3, 4. Aduh, harus mengorbankan 1. Mau nggak mau ya. Let's go. Oke, nice. Akhirnya, cok. Bisa juga nih dapetin tambahan 100 diamond. Kalau kita menyelesaikan semua misi ini, 16.200 diamond itu udah cukup banget ya harusnya ya. Karena ini ada misi yang nggak selesai. Oke, udah 420, berarti kurang 180. Holiday supplies lagi. Aduh, nutut nggak ya? Rp1.500 ini dapat sih ya. Satu, dua, tiga. 570, kurang 30 lagi. Diamond gua sisa 600. Kurang 30 lagi. Satu, dua, nyampe dong. Oke. Sampai hari terakhir harusnya nyampe sih. Cuman ya gue pengen dapetinnya sekarang. Oke. Langsung aja kita ke bagian fragmen. Dan ini dia. Zoro Enma, welcome. Ngeri, 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 ngeri. Eh, gue tadi bilang Zoro Enma apa Zoro Onigashima? Zoro Onigashima maksud gue ya. Asura Zoro with 3 hands, 6 arm, and 9 sword. Gokil gak tuh? Akhirnya setelah gua nabung. Nabungnya gak terlalu lama sih, cuman nungguin eventnya aja yang gua pengen gitu. Nice. Nice, 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 nice. Nabungnya mungkin sebulan lah ya, sebulan lebih. Asalkan kalian rajin untuk menyelesaikan misi harian dan juga fitur-fitur di PvE. Itu banyak banget nambahin diamond. Kita coba lihat-lihat dulu Zoro Onigashima. Keren, cok. Widih. Ya ini. Suaranya ngeri yang ini, cok. Asli dah. Keren, 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 keren. Tinggal kita upgrade aja nih ya. Untuk saat ini masih belum bisa di-upgrade. Oh, bisa, 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 bisa. Karena gue udah ada stamina. Coba ya. Gue bakalan upgrade-upgrade dulu Zoro Onigashima ini. Kira-kira bisa langsung kita pakai atau enggak ya. BTW kan gue udah punya Enma Zoro. Kira-kira kalau dimasukin satu line up itu bisa apa enggak nih? Meskipun gak bisa, gue gak masalah sih. Karena gue cuma pengen koleksi aja. Coba ya. Oh, bisa bos. Bisa ya, gue pikir gak bisa. Dan ini dia, udah gue upgrade jadi level 60. Kemudian bintang 6 dan warna merah. CP-nya 69. Oh ya, ini belum gue pakai in gear. Untuk saat ini, DPS paling sakit punya gua adalah Enma Zoro. Main statnya ini attack. Enma Zoro kita pakein attack juga ya. Oh, ini HP. Pasangkan ke Luffy.
biar di barisan depan gak cepet mati. Kemudian Enma Zoro kita pakein ini speed, ini attack. Kita pakein attack aja. Ini pakein speed. Sebenarnya speed kita biasa pakai untuk hero-hero yang bisa ngasih buff ya, ataupun debuff atau efek kontrol. Ini attack, coba kita pasangkan ke Enma Zoro aja biar dia makin gacor damage-nya, critical damage. Nah, HP resist HP aja. Resist dipakein ke Luffy. Harus disesuaikan dengan ini critical damage. Dengan hero-nya ya. Speed boleh lah kita tambahkan. Ke dia cuk, kasihan banget. Luffy gear 5 ya kan? CP-nya kok masih kecil ya? Gak masalah. Yang terpenting masukin dulu Enma Zoro. Nah, gitu dong. Ini gantikan ke Ivankov. Let's go. Kita lihat damage dari Onigashima dan juga Zoro Enma. Tuh. Sakit anjir. Sakit banget asli. Tadi kita masih belum mengaktifkan animasi ultimate-nya. Buda kena efek silent. Speed naik. Ini dia ultimate-nya, ngeri sekali, boy. Aduh, enggak sempat ngelihat tadi, cok. Wah, fix sih. Dia sakit banget, cok. Mampus lu, mampus. Akhirnya lolos juga di sini gua. Dari kemarin-kemarin nge-stuck di situ aja. Coba sekarang The Samurai Who Had Once Cut Down a Flying Dragon. Coba kita challenge sekali lagi. Ini lawannya Ryuma. Oh, ini yang tadi kah? Coba jangan terlalu cepat ya. Biar kita bisa menikmati ultimate-nya. Boom. CP-nya masih belum terlalu kencang. Sejauh ini yang paling sakit masih Enma Zoro ya. Boom. Tank kita kurang tebel nih di depan. Santoryu. Aduh. Boom. Tapak Buddha. Anjay. Luffy udah punya, Zoro Onigashima udah punya. Tinggal satu lagi nih yang berhubungan dengan Wano. Si Kaido ya. Kaido kita masih belum dapat, teman-teman. Terutama Kaido yang Dragon. Bukan Kaido yang biasa. Mampus kau ya. Ini UR gratisan tapi sakit banget damage-nya asli. Cara ngelihat statistiknya di mana ya? Oh, ini dia. Enma Zoro 76, sedangkan Onigashima 46, Luffy 36. Wah, mantep lah. Sayangnya di line up itu cuma bisa naro 4 hero doang ya. Oh, kenapa tadi gua battle di sini lagi? Chapter 15 nih. Lumayan dapetin diamond. Oke, nanti aja. Yang terpenting kita udah dapetin apa yang dipengen, yaitu Onigashima Zoro. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah ini worth it untuk kita ambil atau enggak? Tapi menurut gua sebagai koleksi aja itu worth it aja sih menurut gua. Oke, jadi seperti itu aja dulu video kali ini. Makasih yang udah nonton, sampai jumpa di next video. Thank you.